Masih cuaca buruk ini Pak, apa saja yang dikerjakan? Paling cuma begini-begini aja, perbaiki-perbaiki sedikit. Perbaiki yang rusak Pak ya? Kalau nggak ada ya, makan tidur. Istirahat saja di kapal. Ini ya? Cuma jaga-jaga kebersihan perahu. Sambil menunggu cuaca bagus. Ini apa yang dimuat Pak? Beras dengan tujuan Sumba, Nusa Tenggara Timur Pak ya. Sudah berapa lama Pak di sini menunggu cuaca bagus? Seminggu Pak. Sudah kurang lebih seminggu. Sudah satu minggu. Ya, kurang lebih. Belum ada izin dari. Alhamdulillah belum ada izin dari sahabat. Jadi harus sabar Pak ya begitu. Ya, harus sabar ya, harus sabar gitu. Iya. Namanya juga menunggu itu harus kesabaran. Iya. Daripada dipaksa ketemu ombak. Berbahaya sama diri kita sendiri. Iya. Ini sekitar berapa kapal Pak yang menunggu di sini cuaca bagus? Dari lima kayaknya itu Pak. Yang lima kapal. Yang siap-siap berangkat. Iya. Rencana mau berangkat Pak? Paling sekitar 2-3 hari lagi. Tanggal 2 mungkin nanti baru ada informasi cuaca bagus. Oh ditunggu lagi informasi. Kalau biasanya tenang di wilayah sini, tapi di perjalanan keras Pak ya begitu? Iya, biasa seperti itu. Jadi harus? Harus ekstra hati-hati kita. Hati-hati. Biasanya kayak kemarin itu yang tenggelam, cuacanya ya, tenang ya. Awalnya baru? Dari waktu keberangkatan cuaca bagus ya. Pasti tiba-tiba di tengah perjalanan, cuaca ada. Ekstrim. Tiba-tiba. Itu biasa begitu Pak. Biasa sering begitu. Terus kalau begitu? Ya kalau begitu kita kalau kayak pro yang nggak mampu untuk menerjang ya paling terkaluan untuk berlindung. Secepatnya. Daripada membahayakan. Ini kalau tinggal begini Pak, apa gimana? Rugi atau gimana kan? Iya dikata rugi ya. Gimana ya dibilang gak rugi memang iya. Sudah termasuk rugi waktu. Rugi waktu ya. Tapi kalau demi keselamatan ya jangan begitu ruginya Pak. Iya. Jadi kalau kita tenggelam habis nyawa lebih rugi lagi. Keselamatan lebih utama kan? Iya. Itu wilayah sana Pak, selayar ke sana sampai NTT memang tinggi ombaknya Pak ya. Kalau begini bulan-bulan seperti ini memang seperti itu cuaca tinggi Pak ya. Tinggi. Berapa biasanya? Pak meter berapa? Enggak sampai paling 2 ya. 2
dua lebih ya. 2 meter. Tapi kalau kapal kecil bahaya. Bahaya buat kapal kecil.